Saya juga prihatin ya. Kalau anak buah salah itu anak buah itu anak kita, adik kita ya. Kenapa harus dibunuh gitu, tembak gitu? Ya, itu yang harusnya jangan sampai terjadi kan. Itu kayak orang yang ya mau dibilang dendam, tapi kan motifnya belum terungkap di situ. Saya belum pernah melihat motif yang sebenarnya ini. Tapi kalau bisa jangan terjadi lah. Jadi sekali lagi keluarga besar itu ya ada adik, ada kakak, dianggap kayak orang tua di situ itu. Hubungan seperti itu harus dijaga. Kalau yang kasihan Pak Ferdi Sambo, ya itu kan hakim sudah memutuskan ya kita ikuti aja. Saya.